ya, device kita. Nah, Tapi aman gitu, Bu. aman, Pak. Aku tuh jadi kayak orang Makassar sih. Aman, Orang Pak. Makassar. Aman, Pak, aman, ya. Jadi kalau di Google kan kita punya Google, ada Google Drive. Nah, Microsoft itu punya OneDrive, ya. Jadi OneDrive itu adalah cloud storage-nya milik Microsoft. Apa saja yang bisa kita lakukan nanti ada materinya ya. Sekarang kita overview dulu. Selanjutnya di sini ada Microsoft Sway. Nah, Microsoft Sway ini adalah semacam PowerPoint tapi lebih seru lagi nih ya. Nanti Bapak dan Ibu kalau sudah mencoba membuat Sway pasti ketagihan deh ya. Nah, apa namanya? Karena ini kita bisa membuat storytelling, kita bisa membuat blog, kita bisa membuat laporan ya. Jadi nanti laporan yang disajikan dalam bentuk Sway ini akan sangat menarik tampilannya ya. Karena di situ bisa masuk video, bisa masuk form ya, bisa masuk foto dalam satu slide itu bisa banyak foto dan nanti tampilannya akan sangat menarik karena banyak gambar-gambar yang disediakan oleh Microsoft Sway ini sehingga kita nggak perlu susah-susah lagi menyediakan ya sudah disediakan oleh Microsoft Sway. Kemudian Microsoft OneNote Plus Notebook. Nah, ini tadi ya. Nah, ini adalah aplikasi yang kita gunakan untuk membuat tugas ya. Jadi siswa nanti bisa berkolaborasi di dalam fitur-fitur yang terdapat di dalam kelas notebook ya, buku catatan kelas ya. Nah, di sini juga kita bisa mengoreksi jawaban-jawaban yang diberikan oleh siswa. Nah, jadi untuk materi-materi dasar yang harus Bapak dan Ibu miliki ya, itu tadi ya terdiri dari Microsoft Educator Community, Microsoft Teams, Microsoft Form. Oh iya, lupa tadi kelewat nih Microsoft Form. Microsoft Form ini formnya punya Microsoft ya. Kalau saya bandingkan dengan kita kan selama ini taunya Google Form ya. Ternyata Microsoft Form ini juga punya form yang tampilannya cantik banget karena apa ya, temanya itu kalau di tempat lain itu kan misalkan cuma warnanya yang berubah ya. Tapi ternyata kalau di Microsoft Form ini layar tampilannya yang bisa berubah ya. Nanti seperti apa kita coba ya. Pokoknya nanti kita coba semua deh Bapak dan Ibu di sini nanti tinggal dipilih-pilih mau bikin apa. Ya, ini OneDrive, Sway dan Class Notebook. Nah, sekarang saya akan memperkenalkan tentang Microsoft Educator Community ya. Ngomongnya jadi sosok bahasa Inggris gitu ya. Microsoft Educator Community. Microsoft Educator Community ini adalah komunitas guru pembelajar yang dimiliki oleh Microsoft. Kalau Bapak dan Ibu sudah punya akun @guruinovatif.com, berarti sekarang Bapak dan Ibu sudah tergabung dalam Microsoft Educator Community. Bagaimana cara kita menggunakannya? Nah, kita coba ya Bapak Ibu. Sekarang kita buka tab baru. Kita buka tab baru. Di sini kita ketik saja Microsoft. Nah, di sini sudah ada ya. Microsoft Educator Community, kita masuk. Nah, ke Microsoft Educator Center. Kita klik. Nah. Oke. Kita terjemahkan saja ya dalam bahasa Indonesia. Oke. Jadi nanti ketika Bapak dan Ibu mulai terbuka, di sini selalu ada pilihan terjemahkan atau tidak ya. Ya, kalau saya kadang tidak, kadang terjemahkan ya gimana aja ya. Bukan karena pinter bahasa Inggris sih, tapi karena nanti saya kasih triknya deh gimana caranya kita ngerjain kursus-kursus di sini tapi bisa walaupun kita nggak ngerti bahasa Inggris ya. Nah, sekarang kita terjemahkan dulu ke dalam bahasa Indonesia. Kalau sudah kita klik. Nah, Bapak dan Ibu, di sini kan saya sudah ada gambar saya nih. Udah ada Luciana at guruinovatif.com. Kalau nanti Bapak dan Ibu awal membuka, itu belum muncul.
Nah, bagaimana supaya munculnya nanti di sini itu akan muncul perintah sign in ya atau login masuk ya. Bapak dan Ibu masuk dengan akun guru inovatif yang sudah kami berikan ya. Jadi karena kan ini Microsoft Edukasi edukatif berarti masuknya dengan akun dari guru inovatif ya. Nah, kalau kita klik di sini, nah ini ada nih. Nah, profil saya, tebus kode prestasi atau keluar. Ya, jangan keluar dulu kan kita baru masuk ya. Nah, kalau saya klik profil saya, nah, maka di sini akan muncul ya. Muncul tuh rekaman perjalanan kita di dalam Microsoft Educator Community ini ya. Jadi ini adalah kursus-kursus yang sudah kita ikuti di dalam Microsoft Educator ya. Saya baru sedikit ya Bapak Ibu, baru sekitar 90-an kursus yang sudah saya ikuti ya. Nanti ini akan terus terekam selama Bapak Ibu ikut ya. Misalkan ini saya kasih contoh Girls in STEM, desain pembelajaran nih, misalkan ini ya. Kalau kita klik rinciannya, ya, dia muncul seperti ini. Kalau kita lihat sertifikatnya, oke, nah, cara ini sertifikat saya di 21 Central Learning Design, kursus keempat, Knowledge Construction, ya. Hampir aja salah sebut, ya. Nah, Bapak dan Ibu juga nanti bisa mendapatkan sertifikat-sertifikat seperti ini, ya. Caranya gimana? Caranya gampang ya. Nah, ini kita tutup dulu ya. Oke. Oh iya, sertifikat ini juga bisa di-download. Jadi kalau Bapak dan Ibu pengen kumpulkan di dalam satu portofolio, silakan saja di-download. Kalau saya untuk sementara masih saya simpan di sini. Oke. Ini kita tutup. Ditutup. Oh ini ya, oke. Nah, ini kan banyak nih. Gimana caranya supaya saya bisa mengikuti kursus ini? Oh iya, sebelum itu nanti ada lihat. Nah, di sini ada lihat transkrip. Jadi transkrip ini adalah kumpulan kursus-kursus yang sudah Bapak Ibu ikuti. Di sini nanti ada nama kita, ya. Ada nama kita. Apa sih kursus yang sudah kita ikutin? Apa aja sih, ya? Nah, itu nanti. Di sini ada ya. Nah, di sini ada durasinya ya. Semakin banyak kursus yang Bapak Ibu ikuti, ini nanti poinnya akan semakin banyak di Microsoft ya. Jadi silakan nanti kumpulkan poin sebanyak-banyaknya. Untuk kursus yang wajib pada pelatihan ini ada 13 kursus ya. Tetapi setelah 13 kursus itu Bapak dan Ibu silakan saja kerjakan kursus-kursus yang lain karena kursus-kursus ini semuanya manfaatnya up to date ya, sesuai dengan perkembangan dan apa yang kita butuhkan. Nah, kalau ini kan saya pakai bahasa Indonesia ya. Kalau Bapak dan Ibu yang masih menggunakan bahasa Inggris, di sini ada rhythm code. Kalau kita klik rhythm code ini, Bapak Ibu ini perhatikan nih ya, ini jangan sampai kelewat nih. Nanti Bapak dan Ibu akan saya berikan rhythm code. Ya, kalau rhythm code ini Bapak Ibu isi, maka kehadiran Bapak Ibu di kursus ini akan tercatat oleh sistem. Ya, jadi nanti kita akan 4 kali VCon, berarti Bapak dan Ibu memasukkan 4 rhythm code. Ya, setiap VCon rhythm kodenya berbeda. Ya, jadi nggak bisa. Oh, saya masukkan rhythm code yang kemarin, nggak bisa. Karena begitu kita sudah masukkan satu, maka dia akan tercatat, oh ini sudah dimasukkan, nggak boleh lagi dimasukkan, ya. Oke, untuk rhythm kodenya, ya. Bapak dan Ibu ada yang masih sambil mengerjakan nggak? Ada? Atau saya coba, sebentar. Saya masukkan rhythm kodenya. Ya, Pak. Ini hari pertama rhythm code kita adalah strip S A F ya.
9 A, D, 5, 20. Nah, ini Bu, agak ketutup apa nih, Bu? grupnya. Oh, Grupnya hurufnya. agak ketutup, ya. Nanti saya salin di kolom chat ya, Bu. Ya. Atau saya sebentar. T ini sekarang memang dia tampilan di sini. Sebentar Bapak Ibu. Saya masukkan di grup ya. Sebentar. Diseminasi redeem code. Redeem kodenya T strip S A F 9 A D 520. Ya. Oke. 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 Sudah ada, Bu? Sebentar, saya di sini. Saya masukkan di chat sini ya. Ini saya tutup. Saya masukkan di sini. Oh, ini hanya Bapak dan Ibu yang bisa mencet. Ya, Bang. Oke, saya kembali sini. Nah, nanti kalau sudah masukkan redeem kodenya, kalau sudah kita masukkan redeem kodenya, lalu kita klik menebus ya, kita klik saja. Ya. Nah, otomatis redeem kode ini nanti akan masuk ke dalam profilnya Bapak dan Ibu, ya. Oke. Akan masuk ke dalam profilnya Bapak dan Ibu. Oke, kita lanjutkan. Saya mute lagi ya Bapak Ibu. Masih banyak yang bersuara. Maaf, Bu. Iya, Bun. Untuk redeem kodenya itu kita insertnya di mana ya? Di tim ya? Bukan, Bun. Untuk redeem kodenya, Bunda masuknya nanti ke Microsoft Educator Community. Nanti kalau yang apa namanya ketinggalan, nanti akan saya share kode dan caranya di WhatsApp grup ya, Bun. Jadi ketika saya iya, redeem kode di Android dengan di laptop. Sama, beda. Bun. Tampilannya mungkin agak sedikit berbeda, tetapi cara memasukkannya sama, ya. Misal tadi sampai di mana ya? Ini saya masih share screen nggak? Saya stop dulu ya. Saya buka lagi. Tab baru, tadi Microsoft-nya kok ketutup ya. Suara saya putus-putus nggak, Bun? Aman, Bu, aman. Aman, oke deh. Oke. Jelas, Bu. Ada yang menanyakan di mana kita memasukkan redeem kode. Jadi Bun, Bapak Ibu, ketika kita masuk ke awal, ini kan tampilan di Microsoft Educator, education Microsoft-nya seperti ini. Bapak dan Ibu langsung klik ke... Nggak kelihatan, Bu. Oh, belum ya? Maaf. Sorry. Asik ngomong sendiri malah belum share screen. Maaf ya, Bunda. Saya share lagi tampilan saya. Sudah kelihatan, Bun? Belum, Bun. Oh, belum. Belum. Belum, Bu. Belum, belum. Masih, belum. Sekarang? Oh, belum, Bu. Belum. Oke. Oke, sebentar ya. Suaranya
kurang keras, Bu. Oh gitu. Wah, ini harus pakai tenaga dalam. Saya malah ini ketinggalan Bu Lusi. Iya, enggak apa-apa, Bu. Nanti saya ketinggalan Bu Lusi. Cukup, Saudara. Oke, makasih. Oke, sekarang udah ya, Bun ya. Oke, kita coba lagi, saya coba share lagi. Ya. Sekarang sudah muncul? Sudah muncul. Ah, siap. Kita mulai lagi ya. Nah, di mana tadi kita memasukkan redeem kodenya? Ketika Bapak dan Ibu membuka Education Microsoft-nya atau Microsoft Educator Community-nya, maka di tampilan awal kita akan muncul seperti ini ya. Nah, ketika kita kalau kita belum masuk, maka akan ada perintah untuk sign in dulu. Tapi kalau kita sudah masuk nih, kan tadi saya sudah masuk nih. Jadi otomatis akun kita @guruinovatif ini sudah muncul. Nah, kita klik. Saya malah masuknya ke akun yang lain, Bu Lusi. Gimana ya ini? Nanti. Oke, saya nyimak aja dulu. Saya menyimak aja dulu deh. Ah, siap. Nanti kalau yang akun belum ada atau kalau pakai akun yang lain, ini kita sebetulnya nggak bisa masuk ke sini, Bun, karena ini khusus untuk Microsoft. Tapi mungkin kalau di laptop Bunda belum ada, belum aktif akun yang ini, yang @guruinovatif, nanti bisa ditambahkan aja. Klik profil, tambahkan di bawah kan ada tambahkan ya. Nanti bisa kita sama-sama. Oke, saya lanjutkan. Berarti, Bu, kita dari yang tadi siang itu log out dulu ya, Bu? Yang tadi siang itu, Ibu udah sampai di mana? Sampai chatting. Oh, chatting. Jadi kalau chatting itu kan adanya di dalam kelas, di dalam Teams ya, Bu? Iya. Yeah. Nah, kalau yang Microsoft Educator ini, Ibu buka browser baru. Jadi ditutup ya dulu? Boleh ditutup dulu atau di hidden atau buka tab baru. Ya, nanti ketika kita buka tab baru di browser itu Ibu ketik Microsoft Educator Community. Di baru browser dia maksudnya di Chrome ya, Bu ya. Mulai ulang lagi ya. Iya, betul. Boleh pakai Chrome, boleh pakai Bing, pokoknya apa aja. Dari Chrome kita masuk ke Microsoft Educator Community. Boleh langsung praktek ya, Bu? Silakan Bapak Ibu, saya tunggu. Bu, yang sudah bisa dibuka langsung bisa saya ketinggalan, Bu. Mangga, Pak. Mangga, silakan. Dicoba-coba aja, Pak. Oh, dicoba aja dulu. Iya, enggak apa-apa, Pak. Gratis. Microsoft apa, Bu Lusi? Oh iya, Bu. Sudah, Bu. Alhamdulillah. Educator Community. Iya. Yeah. Okay. Maaf, Bu Lusi. Iya, Bun. Nama saya di situ bukan Febriani ya, tapi Febriari ya. Saya nggak kelihatan nih nama-nama Bunda. Iya. Nanti kalau mau edit gimana ya? Halo, Bu Lusi, suaranya hilang ya? Maaf Bu, itu nanti chatting aja di luar. Ini melanjut aja saran saya. Iya. Iya, satu aja tuh. Iya, nanti aja Bu. Oke deh. Halo. Iya Bun. Iya. Iya, oke. Okay. Ya, Bapak Ibu, saya lanjutkan kembali. Nah, kalau di profil nanti ternyata ada Bapak Ibu namanya salah, tolong laporkan saja ke kami secara japri, salahnya di mana, seharusnya bagaimana. Oke, okay, Bun, nanti akan kami laporkan ke Master Trainer. Nah, kita coba di sini, Bapak Ibu. Ini saya tutup, kita ke bawah aja. Nah,